miris melihat jalan Seibulumai yang rusak dan berlubang. Ormas Kepemudaan dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Kecamatan Tanjung Merawa dan Masyarakat Pancasila Indonesia atau MPI Tanjung Merawa B di Kecamatan Tanjung Merawa melakukan aksi penanaman pohon pisang di badan jalan di Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini sebagai bentuk protes warga yang menuntut jalan segera diperbaiki. Diketahui jalan Seibulumai yang menghubungkan Desa Tanjung Merawa A, B, dan Desa Dalu 10 merupakan jalan kelas 3 yang hanya boleh dilalui kendaraan dengan sumbu terberat maksimal 8 ton. Namun para supir kendaraan tak menghiraukan pelang kelas jalan yang sudah dipasang Dinas Perhubungan Deli Serdang. Akibatnya jalan Seibulumai mengalami kerusakan sebelum waktunya. Terutama di Desa Tanjung Merawa B sampai dengan Desa Dagang Kelambir yang mengalami kerusakan paling parah. Sekretaris Satgas AMPI Kecamatan Tanjung Merawa mengatakan jalan berlubang di Desa Tanjung Merawa B sudah lama terjadi. Seakan pemerintah terkait tutup mata melihat jalan tersebut. Selain sering terjadinya kemacetan di sepanjang jalan tersebut dikarenakan jalan yang sempit dan berlubang, juga di sepanjang jalan tersebut sering terjadi kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia akibat terlindas truk angkutan barang yang melintas. Ini kami dari Satgas pimpinan AMPI Tanjung Merawa beserta 3 MPI dalam ini kami melakukan aksi terkait jalan di sekitar Tanjung Merawa B ini sudah lama terjadi kerusakan. Jadi kan pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang tutup sebelah mata mengenai hal ini. Dan ini beberapa kemarin yang lalu telah banyak terjadi kecelakaan, bahkan sampai meninggal dunia ya, menjadi korban akibat jalan rusak, mobil-mobil truk-truk yang bukan kapasitas jalan ini lewat, yaitu truk-truk dari perusahaan. Dalam kegiatan kami ini, kami ingin suatu aksi menunjukkan ke pihak perusahaan bagaimana kedepannya kami bersama AMPI Satgas Tanjung Merawa dan juga MPI Tanjung Merawa B dan juga mewakili aspirasi masyarakat untuk dapat bekerja sama terhadap perusahaan yang mobil-mobil truknya melewati jalan ini agar dapat memperbaiki jalan-jalan yang rusak ini. Untuk pemerintah tempatnya merespon kegiatan ini agar ini dapat segera lah tempatnya segera agar kami juga dapat beraudisi ya dari pihak perusahaan untuk secepatnya lah mengambil tindakan agar ini dapat diperbaiki jalan. Diharapkan pihak perusahaan yang berkepentingan truk angkutan barangnya melintas di jalan tersebut dan juga pihak terkait yang berwenang dalam hal ini untuk memperhatikan jalan Seibulumai dimulai dari Desa Tanjung Merawa A, B, sampai dengan Desa Dagang Kelambir. Agar perusahaan dan pihak terkait dapat segera merespon aksi yang dilakukan Ormas Kepemudaan yang merupakan penyampai aspirasi masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, petikberita.com, Genius TV, mengabarkan.